Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bayu S lagi guys. Untuk vlog kali ini, lihat-lihat tentang bagaimana bunga-bunga yang ada di Buah Naga Bayu S guys, dan kondisinya seperti apa. Langsung saja ikuti keseruan Bayu S. Nah, ini guys, ini adalah salah satu bunga-bunga yang muncul kemarin. Bunga lampuan dicampur, disurung dengan bunga-bunga musim guys. Ini bunga-bunganya, dan di situ ada juga bunga-bunga guys. Nah, langsung saja yuk kita jalan-jalan seperti apa kondisi di kebun Buah Naga Bayu S. Ya, langsung saja yuk kita jalan-jalan seperti apa kondisi bunga-bunga Buah Naga Bayu S. Ayo. Nah, ini guys, kondisinya seperti ini. Teman-teman bisa melihat bahwasannya banyak sekali bunga-bunga Buah Naga, dan juga ini kondisi yang tadi. Nah, ini juga guys, apa rahasianya? Tentunya pupuk organik itu sangat perlu sekali, juga sangat penting sekali guys. Nah, ini bunga-bunganya, calon bunga-bunganya guys. Muter ada semua guys. Nah, ini bunganya. Nah, ini. Ini juga ada guys. Bahkan di sini juga guys, ini. Wah, mantap sekali guys ya. Jadi rahasianya pupuk organik guys. Jadi jangan lupa teman-teman, untuk buah naga atau tanaman yang lain, jangan pernah meninggalkan memakai pupuk organik guys. Walaupun toh pupuk-pupuk kimia kita tetap perlu, tapi jangan lupa diimbangi dengan memakai pupuk organik. Ini juga, ini bunga-bunganya, dan di sini ini bunga juga guys. Cukup lumayan sekali guys. Nah, dan kondisinya seperti ini. Nah, ini bunga juga, ini bunga. Nah, ini guys, ini ada buah yang kemarin. Ini juga ada bunga-bunganya guys. Bunga juga ada buah juga yang barusan ngawin ini kemarin. Ini juga ada bunga juga. Nah, ayo. Ini juga banyak bunga guys. Ini bunga-bunganya juga sangat banyak sekali. Ini di sini juga ada. Ayo kita jalan. Kita lihat-lihat di sebelah sini guys ya. Ada apa tidak, ini sebelah sini juga ada guys. Nah, jadi kanan kiri semua ada bunganya, cukup banyak sekali dan memutar guys. Nah, bahkan di sini juga ada buah guys, buah yang ngawek ini kemarin. Dan ini teman-teman bisa melihat, ini bunganya, ini bunga semua, ini bunga, ini bunga juga, ini bunga sampai ke sana guys. Nah, ini bunga juga. Nah, ini juga sama. Ini ada bunga-bunganya. Nah, di sini ada bunga. Jadi ini pembuktian dari pupuk organik. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita memakai pupuk organik itu gampang guys, ketika kita memakai pupuk kimia juga. Jadi pupuk kimianya itu enggak terlalu banyak, itu sudah sangat luar biasa sekali perkembangan dari tanaman buah naga. Jadi kalau berbicara pupuk kimia, jangan pernah meninggalkan dengan memakai pupuk organik guys, untuk tanaman kita tentunya. Nah, kita masuk ke sini guys ya. Ini ya, sebelah sini guys. Nah, sebelah sini ada, jadi merata guys, kanan kiri ada semua. Nah, mantap sekali guys. Aduh. Nah, ini juga ada di sebelah sini. Ini juga ada di sini ada guys, ada semua. Nah, jadi mungkin itu saja guys ya yang bisa Bayu S sampaikan. Dan jangan lupa sekali lagi, untuk pemakaian pupuk organik itu sangat perlu bagi semua petani, karena untuk ke depan di tanah kita biar tidak jenuh guys ya. Nah, karena pupuk organik itu sangat berguna sekali untuk mengurai tanah kita. Oke, sekian dari Bayu S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam.